Alhamdulillah Alladhi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uuth rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi wa dhil 'ilmi wal 'irfan amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa btaghi fi ma ataqallahad daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam azhadun nas man lam yansal qabra wal bila wa taraka afdala zinatil hayatid dunya wa athara ma yabqa ala ma yafna wa lam ya'ud ghadan min ayamihi wa'udda nafsahu fil mauta. Shadaqallahu al-aliyyul azim, shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim, wa nahnu 'ala dhalika minash shahidin wash-shakirin walhamdulillahirabbil 'alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang saya hormati, saya muliakan para jamaah, ayahanda, bunda sekalian jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan subuh kali ini kita semua bisa menghadiri kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kewajiban kita menuntut ilmu kajian kitab Mukhtarul Hadis. InsyaAllah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada nabi kita, rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah, ayah bunda sekalian rahimakumullah, sebulan lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Hari ini tanggal 29 Rajab. Insyaallah satu bulan lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Saking pentingnya bulan Ramadan sampai baginda Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Bulan Rajab sudah berakhir, insyaallah masuk ke bulan Sya'ban, bulan Sya'ban berakhir akan masuk ke bulan suci Ramadan. Siapkan bekal kita buat menghadapi bulan suci Ramadan. Bekal harta yang halal, bekal umur dan kesehatan yang prima, dan yang paling utama adalah bekal ilmu untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan, bagian halaman ke-19. Yang bagian paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kata baginda Nabi, azhadun nas, manusia yang paling zuhud, yang paling hati-hati, malam yansal qabra wal bila. Yang pertama cirinya. Yang kedua, wataroka abdullah zinatil hayati dunia. Yang ketiga, wa atharu ma yabqa ala ma yafna. Yang keempat, walam ya'udda ghadan min ayamihi wa'udda nafsahu fil mauta. Ada empat ciri orang yang paling zuhud, yang paling hati-hati. Yang pertama, malam yansal qabra wal bila. Ciri orang yang zuhud, yang hati-hati dalam kehidupan ini, yaitu man, orang lam yansa, yang tidak pernah melupakan al-qabro, kuburan, wal-bila, dan kebinasaan. Ciri orang baik, ciri orang soleh, ciri orang cinta akhirat, selalu ingat dengan kuburan. Kita akan mati, kita akan meninggal, kita akan masuk ke liang lahat. Wal-bila, bukan hanya kuburan. Yang kita bayangkan, yang selalu kita ingat adalah wal-bila, kebinasaan. Gagah akan habis, ganteng akan habis, harta kekayaan akan habis, kehormatan, jabatan akan habis. Ini orang yang selalu zuhud. Jadi ketika dia kuat, tidak akan sombong. Ketika dia kaya, tidak akan sombong. Ketika dia punya jabatan, tidak akan sombong. Ketika dia masih ganteng, tidak akan sombong. Kenapa? Bayangannya itu akan berakhir. Dan ujung-ujungnya manusia akan meninggal dunia, kembali ke kuburan. Rabu kemarin, ibu saya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan ibu saya, Ibu Dastia Hajulaiha binti Saleh, diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya, dihapuskan segala salah dan dosanya. Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah, dan mudah-mudahan Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya masukkan ibu saya ke liang lahat, saya bilang ke orang kampung di sana, tidak ada yang memandikan ibu saya kecuali saya dan adik saya. Tidak ada yang mengkafani saya, ibu saya, kecuali saya dan adik saya. Tidak ada yang memasukkan liang lahat ke liang lahat kecuali saya, kakak saya, dan kakak ipar saya. Maaf, adik ipar saya. Tidak boleh ada selain itu. Akhirnya subhanallah, tabarakallah, sesuai cita-cita, nyolatin, nguburin, memandikan, sampai mengkafankan, itu dilaksanakan oleh anak-anaknya langsung. Saya bayangkan ketika memandikan, ya ini ibu saya, harus saya selesaikan. Ketika mengkafankan, ini ibu saya, ini harus saya selesaikan. Ketika menyelatkan, wah ibu saya, ini kewajiban saya, harus menyelesaikan. Tapi ketika memakamkan, masya Allah, kebetulan saya bagian arah kepala, kakak saya bagian arah tengah, adik ipar saya di ujung kaki. Masya Allah. Ketika mayat dimasukkan ke liang lahat, sebelum yang lain saya lakukan, saya doa, saya bisikan. Ketika saya buka kain kafannya, diciumkan ke tanah, saya bisikan dengan sebuah bisikan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasim madukholaha. Masya Allah. Melepas orang yang melahirkan kita, melepas orang yang kita cintai, melepas orang yang selama ini mendoakan kita. Surga kita, ini surga kita, orang tua kita ini surga kita. Subhanallah, sedihnya luar biasa. Nah ini, kenapa yang paling sedih? Ketika harus ditutup dengan kayu, lalu diuruk pakai tanah, kita mau nginjek-nginjek tanahnya saja ragu-ragu. Kenapa? Ini kepala ibu saya di sini. Tapi kalau nggak diinjek, khawatir tanahnya kurang. Ya Allah, terus saya injek sambil saya berdoa, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'anha. Terus saya injek, saya padatkan.
Selesai memakamkan, saya naik ke atas, saya ya Allah bayangkan, ini ibu saya ini akan sendirian di alam barzah. Kita bayangkan diri kita, saya kenal ibu saya orang baik, saya kenal ibu saya ahli ibadah menurut saya. Ini yang kita bayangkan diri kita. Bayangkan saja, kita akan sendirian di alam barzah ini sampai hari ini, sampai tadi dari pesantren berangkat ke sini, selalu saya bayangkan habis tahajud ibu saya sendirian di rumah nungguin aliran doa dari anak-anaknya. Bayangkan kalau kita enggak punya anak-anak yang hobi berdoa, yang hobi mendoakan, kita sendirian di alam barzah tanpa ada kiriman apa-apa. Bayangkan oleh bapak yang pernah terkena COVID, sendirian di dalam rumah, keluarga bisa walaupun duit kita banyak, mau beli nggak bisa walaupun duit kita banyak, hanya nunggu hantaran dari orang ke rumah kita. Ketika kita karantina, ada orang nganter digantung di pagar, kita bisa makan. Belakang rumah saya ini kena COVID, keluarganya keluar semua, hanya dia tinggal di rumah sendirian. Ibu ini masang gas aja nggak bisa. Nelpon Ustaz, saya bingung masang gas gimana, saya haus, saya lapar, subhanallah tabarakallah, naikin galon saya gak bisa. Kita hantar memang ke depan pagar, kita hantar galonnya, kita hantar makanannya, dijatah pagi siapa, siang siapa, sore siapa. Tapi masya Allah tidak cukup dengan itu. Bayangkan ini baru dunia, yang masih ada yang ngantar ke pagar, bagaimana ketika di alam barzah? Kita tidak punya bahan bekal tahajud, tidak punya bahan bekal baca Al-Quran, tidak punya bahan bekal di alam barzah zikir, sodakoh, dan lain-lain sebagainya. Ditambah anaknya bukan ahli doa, ahli main handphone, ahli main game, ahli nyanyi, ahli karaokean, ahli jalan-jalan, ahli merebutkan harta, ahlinya hiburan. Bayangkan. Makanya saya ceritakan ke adik saya yang perempuan, jangan tinggalkan tiap malam doain emak, doain ibu kita. Beliau ini menanti aliran doa dari kita. Jangan tinggalkan tiap habis sholat bacakan. Yang sedang saya bayangkan ini bagaimana kalau anak-anak kita beruntung. Ibu saya ini anaknya semua pesantren, dipesantrenkan. Mungkin kita semua berdoa. Bagaimana kalau anak-anak kita bukan ahli doa? Bayangkan di sana. Nah, manusia ini akan seperti itu. Orang yang zuhud, yang dibayangkan kuburan 2 meter panjangnya, ketika sudah dimasukkan kita ke alam barzah, begitu sempit karena dihimpit oleh kayu, begitu sempit karena digencet oleh tanah. Bayangkan. Sedangkan manusia itu ketika di alam barzah bukan mati, tapi hidup, akan dibangunkan kembali ketika sudah ditinggalkan oleh yang ngantar. Dia akan didatangi oleh malaikat munkar nakir. Ini bukan karangan, ini bisa dibuktikan kalau gak percaya. Dan ini harus diimani oleh kita, yang termasuk rukun iman kepada hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, harus diyakini. Kalau gak percaya dicoba boleh. Betul-betul munkar nakir itu ada, betul-betul kuburan ini akan sempit, dihimpit dari atas, dihimpit dari bawah, dihimpit dari samping, lalu rontoklah tulang-tulang, berkumpullah. Tapi ada orang-orang yang ketika di barzah kuburannya luas seperti bumi ini, jadi taman di antara taman surganya Allah. Ada yang nemani, oh, yang wanginya luar biasa, yang gantengnya luar biasa. Siapa yang nemani? Amal soleh yang kita lakukan. Nah ini, jadi orang yang zuhud, yang dipikirkan di alam kubur. Buat apa rumah kita bagus di dunia kalau alam kubur kita, maaf, sempit? Ya, buat apa rumah kita tingkat kalau alam kubur kita hanya menghimpit kita? Nah ini, orang yang zuhud selalu dibayangkan ini. Tanamkan di hati dan pikiran kita, kita akan binasa, kita akan masuk ke liang lahat. Apa yang kita sudah punya hari ini? Kematian begitu cepat, kematian begitu dekat, kuburan begitu menanti. Jangan mikirkan kuburan di mana, jangan dipikirkan saya akan dimakamkan di mana. Itu urusan orang meninggal. Itu ya, urusan orang meninggal itu hanya mikirkan kematiannya. Yang itu urusan orang hidup, mau dikuburkan di mana itu kewajibannya, kuburkan di mana terserah.
Karena enggak ada kuburan yang menolong kita, enggak ada. Kuburan tuh enggak nolong kita, mau dikuburkan di mana pun enggak akan nolong kita, walaupun kuburannya mewah. Yang menolong kita adalah perilaku kita sendiri dan ada aliran-aliran doa dari anak dan cucu kita. Allahu akbar tabarakallah. Punten. Saya bayangkan di kampung saya. Ketika di kampung saya orang meninggal dunia itu bukan mikirin yang meninggal, tapi mikirin dirinya sendiri. Ini adat istiadat yang perlu kita tinggalkan. Ketika ibu saya meninggal dunia, saya bilang ke kakak saya kan tamu di sini. Tolong ikutin syariat, jangan ikutin adat. Saya bilang begitu. Ikutin syariat, jangan ikutin adat. Saya hormati adat, tapi saya tidak wajib ngikutin. Ternyata sulit untuk menolak adat. Yang pertama, yang suka gali di tempat saya adalah dukun. Pimpinannya adalah dukun. Kata saya ke kakak saya gak mau ibu saya digali oleh dukun kuburannya. Marahlah dukunnya ke saya. Saya bilang saya bisa gali sendiri. Saya bisa gali sendiri. Gak usah ada dukun pakai jampe, pakai kemenyan, gak perlu, saya bilang. Saya bisa gali sendiri. Marah dukunnya ke saya. Kata kakak saya gak bisa, ini adat. Baik, boleh dukun hadir, tapi gak boleh melakukan apa-apa, hanya duduk aja di situ. Gak boleh baca apa-apa, gak boleh bakar apa-apa, tapi hanya duduk aja di situ. Akhirnya dukunnya mau, baik, saya ikutin kemauannya. Masalah bayar nanti saya bayar, tapi tolong jangan ngapa-ngapain. Akhirnya nurut. Yang kedua, yang biasa masukkan ke liang lahat itu dukun juga, salah satu yang turun adalah dukun. Saya gak mau, saya bilang. Gak boleh, kecuali orang-orang yang rajin sholat. Ya yang saya tahu adalah adik ipar saya karena beliau kiai punya pesantren, lalu kakak saya karena dia juga imam, dan insya Allah saya, walaupun saya banyak dosa, tapi saya juga insya Allah jaga sholat. Marah dukunnya sama saya, melotot aja ke saya. Ketika saya nguburin, melotot aja. Saya tidak mau menghormati adat. Ternyata masya Allah, tidak ada yang mikirkan jenazah. Semua sibuk dengan masak ini, masak ono, bagi uang kemana-mana. Saya bilang tidak ada yang kayak begini. Saya tidak mau. Kata kakak saya enggak bisa. Kita harus bagi uang kepada orang yang datang. Kita harus bagi uang kepada orang yang nyolatin. Kita harus bagi uang. Saya bilang uang siapa yang dipakai? Kan ada peninggalan. Enggak bisa. Harta peninggalan dipakai begini enggak bisa. Ini bukan harta kita. Ini harta bapak kita. Enggak boleh. Akhirnya sudah. Subhanallah, begitu dahsyat. Oke, saya ikutin adatnya apa, tapi saya tanggung jawab semuanya. Ternyata masya Allah tabarakallah, adat istiadat beda yang harus kita tinggalkan di kampung-kampung kita, harus kita hilangkan. Ternyata kayak hajatan, semua diambil dari toko, ngutang dulu, ngutang dulu, nanti setelah 7 hari dibayar. Akhirnya saya ikutin kemauannya apa sih. Ternyata begitu dahsyat, tidak ada orang sibuk berdoa, tidak ada orang sibuk baca Quran. Semua sibuk masak, semua sibuk makan, semua sibuk hanya ngurusin itu aja. Orang pada keondangan kayak orang pesta. Itu ya, kita harus nyiapin sajian, kita harus siapin hidangan. Subhanallah, serem. Serem, ini serem kata saya. Akhirnya baik, setelah hari ke-6, malamnya ke-7, saya tanya, apa yang harus saya bayar? Ayo kita bayar. Ternyata 6 juta harus saya bayar ke tukang itu, ke warung. Selama pengeluaran. Ini belum selesai. Besok harus bayar lagi. Ternyata hari ketujuhnya bayar 4 juta lagi. Buat masak-masak segala macam, bikin segala macam hidangan. Saya senyum. Bayangkan saya bilang, kalau uang 10 juta ini dipakai bangun masjid, buat niatkan buat almarhumah. Saya bilang ke kakak saya, ini sia-sia semua yang kayak begini. Tapi saya hanya menghormati adat, hitung-hitung saya sedekah saja ke orang sini. Begitu dahsyat ini adat yang harus kita tinggalkan. Baginda Nabi tidak pernah. Orang yang kena musibah itu nangis doa, bersedih berdoa, bersedih berdoa, bersedih. Karena Nabi juga bersedih ditinggal putranya, walaupun gak boleh berlebih-lebihan. Berdoa, itu kewajibannya. Jangan ngurusin masakan, saya bilang. Ngapain ngurusin masakan, apalagi keluar uang. Ini salah. Nah, ini banyak hal yang memang harus diluruskan di masyarakat kita.
Allahu Akbar. Tahlilan gak masalah, tapi merepotkan orang kena musibah itu masalah. Ya, itu sangat masalah. Nah ini mohon maaf, mari kita perbaiki diri kita. Apa yang harus kita siapkan untuk alam barzah kita? Itu ya, apa yang sudah kita siapkan? Sedekahkah? Salatkah? Atau yang lain-lain, puasa kah? Atau yang lain-lain? Yuk kita siapkan. Orang yang zuhud dari dunia, yang dipikirkan itu alam kubur, alam kubur, alam kubur. Makanya dalam hadis lain dikatakan, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsa wa yansawna al-khamsa. Di akhir zaman akan datang satu zaman, ada orang mencintai lima dan melupakan yang lima. Yang pertama, yuhibbunal kusur wa yansawna al-kubur. Mereka akan cinta terhadap bangunan-bangunan rumah mewah tapi melupakan kuburan. Ini nomor pertama. Sibuk rumahnya dibagus-bagusin. Itu ya. Tempat tinggalnya tambah lagi, dibagus-bagusin lagi, tapi wayang saunal kubur, dia melupakan kuburan. Padahal kuburan ini yang akan kekal. Di kuburan ini lama. Kalau kita meninggal hari ini, itu di kuburan tuh sampai terjadinya kiamat baru berhenti. Siksaannya baru berhenti, nikmatnya baru berhenti. Kalau pakai nikmat, kalau dapat nikmat. Nah, ini harus disiapkan oleh kita. Allahu akbar tabarakallah. Sampai-sampai dalam hadis Nabi ketika kita datang ke pemakaman, kenapa harus kita ucapkan salam? Karena yang di dalam barzah ini menunggu betul salamnya orang-orang, menunggu betul doanya orang-orang. Punten, dia akan kenal ke kita. Kalau kita kenal dia di dunia, dia akan nunggu ketika kita datang. Makanya kalau ke pemakaman, datang berkunjung doakan. Bukan hanya orang tua kita, tapi kaum muslimin muslimat, karena mereka menanti kita. Allahu Akbar tabarakallah. Yang kedua, ciri orang yang zuhud terhadap dunia, wataroka abdola zina talhayati dunia, wataroka, dan dia meninggalkan abdola mewahnya zina tilhayati dunia, perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia, dia tinggalkan hidup-hidup glamor. Orang Islam, orang yang zuhud, dia tinggalkan glamor hidup mewah. Jangan kaget para ulama, para kiai di Jawa. Punten, terkadang ketika kita bertamu kursi aja gak punya. Jangan kaget. Dari kita kenal sampai kita kembali ke sana rumahnya begitu aja. Jangan kaget. Kenapa dia tidak bangun mewah? Yaitu dia tinggalkan kehidupan mewah di dunia. Karena ada bayangan yang lain, apa? Ada kehidupan mewah di alam akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin alam akhirat lebih baik daripada dunia. Gitu ya. Makanya kalau ada orang bangun masjid, jangan marah kalau masjid dibangun. Kenapa? Ladang kita nabung buat akhirat kita. Enggak hobi jalan-jalan ke mall, orang ke zuhud mah enggak hobi. Enggak hobi tur rekreasi ke tempat-tempat maksiat, enggak hobi. Lihat orang dangdutan bukannya seneng malah makin takut. Itu ya, itu orang yang selalu zuhud, maka dia tinggalkan kemewahan perhiasan dunia. Wa atharu may yabqa 'ala may yafna. Wa atharu, ciri yang ketiga orang yang zuhud, wa atharu may yabqa. Wa asaro, dia memilih mayabko, apa yang kekal yaitu akhirat. Ala mayafna, mengalahkan sesuatu yang punah, yang binasa yaitu dunia. Bapak rajin amat sih sedekah, saya milih kekal di akhirat. Bapak rajin amat sih setiap ada masjid lagi dibangun bapak nyumbang, saya milih akhirat. Kalau saya makan, kalau saya gunakan buat beli ini, maka ini akan hancur, akan binasa. Tapi ketika saya nyumbang semen 50 sak ke masjid, maka ini adalah yang kekal. Ini yang asli. Yang kita sedekahkan itu yang akan kekal. Yang kita makan, yang kita pakai, itu yang akan berakhir cepat rusak. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Abu Bakar ketika dipanggil untuk bersedekah,
dia sedekahkan seluruh hartanya. Makanya Umar bin Khattab ketika dipanggil untuk bersedekah, dia sedekahkan setengah hartanya. Ya itu. Kalau kita sedekahnya 2000, kotak amal lewat 2000, kotak amal lewat 2000 gitu ya. Itu ya, terkadang kita Masya Allah, Tabarakallah kalau sedekah itu begitu. Dan sedekah itu bukan hanya ke masjid, bukan hanya ke pesantren, tapi ada tetangga kita yang kelaparan, ada saudara kita yang kelaparan, ada anak yatim yang kekurangan. Itu bagian dari sedekah. Ada orang yang gak punya pakaian, memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, maka itu termasuk keutamaan. Sedekah kita juga bisa ke binatang. Ya, ngasih makan kucing, ngasih makan ayam, dan ngasih makan binatang-binatang yang lain, itu termasuk walaupun anjing sekalipun kita kasih makan, itu adalah sedekah. Tuh ya. Jangan marah ketika pohon pepaya kita dimakan codot buahnya. Jangan marah ketika pohon mangga kita dimakan codot buahnya, karena ketika dimakan codot jadi sedekah. Jangan marah ketika pohon mangga kita mangganya ada yang ngambil orang. Niatkan sedekah, saya sedekah saja udah. Selesai, gampang sebenarnya. Itu ya, sedekah. Ketika kita belok pulang keluar dari Islamik, mau keluar, mau ke jalan raya, ada yang ngatur lalu lintas ketika belok, kasih 5.000, kasih 2.000, kasih 10.000, itu bagian niatkan sedekah. Itu aja, niatkan semuanya. Jadi memilih yang kekal, apa yang kekal? Akhirat. Dunia mah paling 60 tahun, 61 tahun, 62 tahun, tapi akhirat Masya Allah, Tabarakallah, gak ada akhirnya. Disiksa gak ada akhirnya, di surga gak ada akhirnya, kekal selamanya. Nah, pilihlah yang ada di akhirat. Ingat sekali lagi, mari kita sama-sama tuh ya, pilih akhirat daripada dunia. Masya Allah, di dunia mah kayak begini bikin pusing. Nah ya, tapi akhirat kalau kita pilih, insya Allah kita tidak akan menyesal. Yang keempat, walam ya'ud godan min ayamihi. Walam ya'ud godan min ayamihi. Orang yang zuhud, dia tidak menganggap godan besok min ayamihi. Dia masih ada di dunia ini, masih hidup. Dia tidak menganggap besok ini saya masih hidup, tidak menganggap begitu. Orang zuhud itu bayangannya, jangan-jangan saya besok mati deh. Makanya ada bahasa, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Nabi, bekerjalah, beramallah untuk urusan duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya, tapi beramallah untuk urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi enggak kita pikirkan, ya Allah, jangan-jangan saya ini masih panjang umur. Jangan. Pikiran kita ini besok meninggal, apalagi lagi sakit, ya jangan-jangan ini akhir saya. Ya, selalu bayangkan ini. Maka orang yang bayangannya besok akan meninggal, insyaallah hobinya ibadah, jauh dari maksiat. Tapi siapa yang bayangan hidupnya 1000 tahun lagi, maka cita-citanya hanya dunia saja, kesenangan aja. Gitu. Nah ini, bayangkan hidup ini akan berakhir sangat dekat sekali. Jadi itu orang zuhud itu selalu bayangannya besok jangan-jangan saya udah meninggal. Hari ini saya kafani orang, jangan-jangan besok saya yang dikafani. Hari ini saya nyolatin orang, jangan-jangan besok saya yang disolatin. Hari ini takziah saya ke rumah orang, jangan-jangan orang-orang besok takziah ke mayat saya. Begitu aja bayangannya. Nah itu orang zuhud. Kenapa ada orang gila harta luar biasa? Karena gak kepikiran besok akan meninggal. Kenapa ada orang pelitnya luar biasa? Karena dia pikirannya masih panjang umur saya. Kalau saya sedekahkan, maka saya akan kehilangan harta saya. Tuh ya, begitu bayangan. Kenapa masih ada orang yang gak mau bertobat? Maksiat terus, karena pikiran dia saya masih muda. Alah, nanti tobat mentar udah tua-tuaan dikit lah. Ini selalu bayangannya itu. Padahal ternyata kematian tidak pandang usia, tidak pandang sehat, tidak pandang muda, tidak pandang ganteng, tidak pandang kuat. Tuh ya, kekuatan tidak menolak kematian. Tuh ya, olahraga tidak menolak kematian, vaksin tidak menolak kematian. Ada orang yang sudah divaksin pertama, bangga.
Vaksin kedua, bangga lagi punya sertifikat bahwa sudah divaksin. Akhirnya masker dilepas, bergaul kemana-mana, di pesta ikut senang-senang. Kenapa merasa sudah akan kebal? Padahal mohon maaf lahir batin, kematian itu tidak melihat itu, dan vaksin itu belum tentu bikin kebal, karena daya tahan tubuh manusia itu beda-beda. Ada vaksin yang cocok dengan tubuh, ada vaksin yang tidak cocok dengan tubuh ketika dimasukkan. Jadi mohon maaf lahir batin, kita terkadang lupa dengan akhirat, sibuk dengan urusan dunia, padahal belum tentu besok masih hidup. Gak ada di antara kita yang punya jaminan besok masih hidup. Boro-boro besok siang ini aja, gak ada jaminan. Satu jam dari sekarang gak ada jaminan. Allahu Akbar tabarakallah. Punten, saya contohkan ibu saya. Hari Rabu yang lalu jam 8 saya berangkat nyupir, ada handphone bunyi. Baru nyampe ke dekat rumahnya Pak Kiai Ma'ruf Amin, karena saya mau ke Pandeglang dari pesantren, mau ketemu para kiai. Subhanallah tabarakallah, ada handphone bunyi. Nyampe depan Kiai Ma'ruf Amin, saya berhenti mampir ke ATM. Mau beli uang, mengambil uang buat bensin. Subhanallah tabarakallah, saya lihat siapa sih yang nelpon, ternyata ibu saya. Akhirnya saya masuk mobil, saya telepon ibu saya loudspeaker. Ngobrol lah saya dengan ibu saya, gimana ibu sehat, bapak sehat, gimana ini? Alhamdulillah. Ibu nelpon tadi, iya. Ada apa ibu? Gini, kamu bulan ini jangan ngasih uang. Pokoknya minggu-minggu ini jangan ngirim uang. Jangan. Emang kenapa? Ibu ini habis jual pohon bambu laku 150.000. Habis jual pohon aren, dua pohon itu laku 700.000. Jadi ibu punya uang 850.000. Kamu enggak usah ngirim uang. Enggak usah. Ya udah. Kalau enggak usah ya enggak, saya bilang. Tapi kalau butuh uang tolong kasih tahu ya. Ya, gimana? Ada apa di kampung? Cerita panjang lebar dengan bahagianya, dengan senangnya cerita. Sampai Pandeglang zuhur. Bu, mohon maaf, saya tutup teleponnya karena saya mau sholat zuhur. Mampir di masjid NU di Pandeglang. Sholat zuhur dengan istri saya, dengan jamaah yang lain. Beres sholat zuhur, ketemu para kiai sampai jam 2 di Pandeglang. Diskusi beberapa hal. Sepulang dari sana setengah 3 pulang, baru nyampe sepatan mau sholat asar, handphone saya bunyi, baru wudu, handphone saya bunyi, kakak saya nangis. Ibu saya, ibu kita meninggal dunia. Insyaallah, begitu cepat. Begitu cepat kematian. Ternyata sebelum zuhur pamit ke anaknya, yaitu ke saya dan ke menantunya istri saya, ternyata begitu pamit rupanya. Kenapa dia nanya? Di penghujung ngobrolan kita nanya, kapan mau pulang kampung? Bentar lagi mau naik bis tuh sama anak-anak. Jangan naik bis, jangan. Emang kenapa? Naik mobil aja sendiri bawa supir. Emang kenapa? Itu supir udah saya beliin tiker. Dia kan pengen tiker model begini, adanya di kampung kita doang. Udah dibeliin sama emak itu buat supir. Jangan pulang tanpa bawa supir, karena supir udah dibeliin. Karena saya punya supir yang suka nganter. Tolong jangan pernah pulang gak bawa supir, harus bawa supir. Karena emak udah nyiapin, ibu udah nyiapin ini, tiker masih dibungkus pakai plastik. Dia pengen tiker itu kemarin waktu kesana, gak ada tikernya, sekarang udah dibeliin. Tuh ya, pokoknya pulang harus bawa supir. Ternyata beneran itu, subhanallah. Jadi malamnya, sorenya ketika dapat kabar, saya telpon supir saya, langsung alhamdulillah beliau bisa. Saya sampaikan amanah nih, tiker amanah dari almarhum. Saya gak bisa buka. Ini tiker almarhum. Tiker almarhum niapkan buat supir saya. Begitu dahsyat. Saya kenal ibu saya orang baik. Yang paling menangis adalah tukang nebang pohon. Karena hari Rabu itu pohon ditebang yang dijual itu. Disuguhin makanan, disuguhin ini sama ibu saya. Dia nangis, subhanallah. Terakhir itu disuguhin kata dia. Nah, sampai begitu dikasih makanan, dihidangkan ini, hidangkan ini. Ya Allah, tabarakallah. Nah, ini rupanya. Ya, kematian itu begitu cepat. Sehat, walafiat. Dicabut sama Allah begitu cepat. Nah, itu kematian. Itu ya. Makanya orang yang juhud, dia tidak akan bayangkan hidupnya sampai besok. Dia bayangkan jangan-jangan besok.
Badan ini sudah terbujur kaku, badan ini sudah dimandikan orang, badan ini sudah dikafankan sama orang, badan ini sudah dimasukkan ke liang lahat, dan sebelumnya sudah disolatkan sama orang. Masya Allah. Jadi kalau kita enggak mau ke masjid berjamaah, bayangkan, jangan-jangan besok saya disolatkan. Itu aja. Kalau kita masih mau sombong, merasa diri paling pinter, merasa diri paling benar, bayangkan besok kita akan meninggal dunia. Orang sombong tidak akan masuk surga, walaupun sombongnya sebesar zarrah, sebesar debu pun. Nah ini tinggalkan ini semua. Wa'udda nafsahu fil mauta. Yang kelima, ciri orang zuhud, wa'udda nafsahu fil mauta. Dia sejajarkan dirinya dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dia sejajarkan dirinya dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, kalau saya enggak punya bekal besok, saya mati, apa yang saya bisa berikan? Apa yang saya bawa banggakan? Apa yang saya bisa kemukakan di hadapan Allah? Salat saya awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah shalah. Yang paling pertama salat dulu. Allahu akbar tabarakallah. Nah ini ya bayangan kita di akhirat bagi orang zuhud seperti itu ya. Jadi ada lima ya. Satu, tidak pernah melupakan kuburan dan kebinasaan. Yang kedua, meninggalkan kemewahan perhiasan kehidupan dunia. Yang ketiga, memilih kekal akhirat daripada yang rusak. Yang keempat, dia selalu membayangkan besok akan meninggal dunia. Yang terakhir, mensejajarkan dirinya dengan orang yang meninggal dunia. Ada orang bertanya, Ustaz, punya tanah sedikit di mau, kenapa diwakafkan? Saya bilang ini tanah, kalau enggak saya wakafkan enggak jadi bekal buat akhirat. Makanya kita pesantren bangun, kita wakafkan. Kenapa? Saking pengen punya tabungan. Punya lagi 1200 meter. Saya sedang mau wakafkan kepada seseorang yang hafid Quran, biar dibangunkan di sana rumah tahfidz Quran. Orang bingung, sayang sekali. Kalau dibikin kontrakan berapa? Saya enggak bayangin punya kontrakan. Yang saya bayangin punya kontrakan di akhirat, bukan di dunia, Zuhila. Kalau ini jadi rumah tahfidz, banyak orang-orang hafal gara-gara tanah ini. Bayangkan aliran pahala enggak kebayang. Jadi yang kita pikirkan harus begitu terus yang ada di kepala kita. Itu ya. Makanya yang paling pertama ketika berdoa, mintalah kebahagiaan akhirat, yaitu minta surga dan ridha-Nya Allah. Bukan mikir, ya Allah berikan aku rizki yang halal. Sekali lagi, rizki tanpa dipinta Allah pasti kasih. Tapi surga tanpa diusahakan dan tanpa dipinta, mohon maaf lahir batin, tidak akan Allah kasih. Oleh karena itu kita perlu perjuangan. Baik, kita lanjut ke hadis yang satu lagi. Isbagul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu setengah dari iman. Siapa yang beriman, sempurnakan wudhunya, betulkan kumur-kumurnya, betulkan masukin air ke hidungnya, betulkan cuci telapak tangannya, betulkan cuci tangan sampai sikut, betulkan cuci mukanya dari ujung rambut sampai ke bawah dagu, betulkan dari ujung telinga sampai ke telinga yang satu, betulkan ketika cuci kakinya, betulkan ketika gerakannya kanan dulu baru kiri, betulkan ngulangnya 3 kali walaupun wajibnya 1 kali. Sempurnakan air yang digunakannya, jangan sampai wudu di kamar mandi. Sempurnakan airnya, wudulah di tempat suci, berdoalah setelah kita selesai wudu. Betul-betul kita lanjut lakukan itu semua. Jadi sempurnanya wudu setengah iman. Orang yang beriman, maka dia wudunya sempurna, tidak akan asal-asalan. Nyuci kaki bukan nendang air. Ada orang wudu nendang air, harusnya cuci kaki digosok, disela-sela jarinya harusnya ya. Bukan maaf nyodorin tangan ke keran, bukan, tapi nyuci tangan dengan menggosok-gosok tangan kita. Tuh ya, tangan kiri digosok dengan tangan kanan digosok dengan tangan kiri, kaki kiri digosok dengan tangan kanan, kaki kanan digosok dengan tangan kiri. Mohon maaf lahir batin, masukin air ke hidung sampai hampir keselek lalu dikeluarkan, maka itu termasuk istinsyak. Begitu juga madmadoh, kumur-kumur lalu disemburkan, sempurnakan walaupun itu sunnah-sunnah wudu, sempurnakan dengan sesempurna mungkin. Niatnya yang benar, pelaksanaannya yang benar, tertibnya yang benar. Maka orang yang menyempurnakan wudu, walaupun di masa dingin, di cuaca dingin, lagi sakit, maka itu termasuk orang yang beriman.
Kan ada orang yang ke masjid At-Ta'awun puncak, dinginnya luar biasa. Akhirnya wudunya cuma gitu ya, aduh gitu ya. Nah, orang yang menyempurnakan wudu maka itu termasuk orang yang beriman. Sempurnakan walaupun cuacanya dingin, sempurnakan ya. Jangan sampai tidak sempurna. Ustaz, tapi kedinginan, enggak apa-apa. Dalam ibadah butuh pengorbanan, dalam ibadah butuh perjuangan, kecuali sangat membahayakan. Kalau saya paksakan lagi sakit ini kena air, maka saya bisa pingsan. Nah, itu mah jangan, itu mah bahaya. Jangan itu. Satu, sempurnakan wudu. Sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita wudu yang benar. Jangan sampai enggak diajarkan. Karena apa? Sholat akan diterima kalau wudunya benar. Itu ada hubung-hubungannya. Kalau bahasa mahasiswa mah ada korelasinya antara wudu dengan sholat. Itu ya. Variabel X dengan Y-nya ada hubungan. Kalau kata mahasiswa begitu. Nah, wudunya sempurna, sholatnya sempurna. Wudunya salah-salah, udah jelas sholatnya hancur. Udah gitu aja. Asalnya di wudu dulu sebelum sholatnya baik. Yang kedua, walhamdulillah tamla al-mizan. Sampaikan juga ke istri kita, kalau wudu jangan sampai sambil telanjang atau pakai anduk doang. Tapi usahakan wudu dalam kondisi aurat tertutup, termasuk kita. Itu ya. Usahakan di rumah kita ada tempat wudu khusus, jangan wudu di kamar mandi sekali lagi. Ada tempat wudu khusus kerannya. Apakah di tempat nyuci motor, apakah di tempat nyuci mobil keran depan, silahkan. Tapi jangan di kamar mandi, karena itu tempat najis, khawatir kecipratan najis yang ada di kamar mandi. Yang kedua, doanya susah, karena di kamar mandi kan doanya baca bismillah aja enggak boleh. Itu ya. Itu ya. Yang kedua, walhamdulillah tamla al-mizan, kalimah hamdalah memenuhi timbangan. Siapa yang pengen timbangan amalnya berat, maka perbanyak zikir alhamdulillah. Bahasa baginda Nabi di redaksi lain, kalimatani khafifatani fil lisan, tsaqilatani fil mizan. Ada dua kalimah ringan diucapkan, berat timbangan amal, memberatkan timbangan amal, yaitu kalimah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah alhamdulillah. Maka perbanyak zikir subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdi. Silakan, karena walhamdulillah menyanjung Allah itu memenuhi timbangan. Perbanyak alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, keluar kamar mandi alhamdulillah, pulang dari pepergian alhamdulillah, selesai melaksanakan hal-hal yang baik, ucapkan alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah itu memberatkan timbangan amal ibadah kita. Wa tasbih wa takbir yamla'ani samawati wal ar. Kalimat tasbih, kalimat takbir itu memenuhi, dua kalimat ini memenuhi langit dan bumi. Kalau kita sering bertasbih, sering bertakbir, maka bumi ini akan penuh dengan keberkahan, termasuk rumah kita isi dengan kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus di mobil juga sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di toko juga sama, subhanallah. Di kantor juga sama, subhanallah alhamdulillah. Terus kita berzikir, karena ternyata kalimat tasbih subhanallah, kalimat takbir Allahu akbar, itu yamla'ani samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nur, salat itu cahaya. Siapa yang rajin salat maka akan bercahaya. Cahaya buat dirinya, cahaya buat keluarganya, cahaya buat orang lain, cahaya buat rezekinya, cahaya buat kehidupannya, cahaya buat kesehatannya. Yuk, jangan tinggalkan salat. Makanya Isra Mi'raj itu kenapa salat dijemput langsung oleh baginda Nabi? Karena salat itu begitu penting. Jadi jangan kaget kalau ada pertanyaan, zakat diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi, haji juga sama, puasa Ramadan juga sama, tapi kenapa sholat baginda Nabi dijemput oleh malaikat Jibril, dihantarkan ke Allah melalui proses Isra dan Mi'raj?
sampai Allah langsung menyampaikan perintah solat, karena solat adalah cahaya, solat adalah wadahnya amal, solat adalah yang paling pertama dihisab, dan ternyata solat lebih berat daripada amal ibadah yang lain. Banyak orang rajin puasa, solat mah enggak. Banyak orang yang puas zakat fitrah tapi solat mah enggak. Malah ada yang parah, ada orang yang sudah pergi haji, dipanggilnya mah pengen pak haji tapi kagak sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Terkadang sholat kalah sama rapat, sholat kalah sama rekreasi, kalah sama main bola, sholat kalah sama nonton bola, sholat kalah sama nonton konser. Na'udzubillah. Makanya Allah sudah mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat wa taba'u syahawat. Di akhir zaman, di akhir manusia, akan banyak manusia-manusia yang menyepelekan, menyia-nyiakan sholat, malah hobi mengikuti hawa nafsunya. Tengok, ada orang yang tega nggak sholat, gitu ya, saking nonton bola asik di lapangan. Ada orang yang ninggalin sholat maghrib, isya, subuh, karena nonton konser di sebuah salah satu stasiun televisi. Bayangkan, apa untungnya itu semua? Allahu Akbar, rugi. Ada orang enggak sholat saking asyiknya main di pantai. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wassobru wazzakatu burhan. Zakat itu bukti keimanan. Siapa yang beriman bayar zakat. Bapak yang bisnis bayar zakat. Bapak yang punya pekerjaan bayar zakat profesi. Bapak yang punya penghasilan, punya toko, hitung tiap tahun zakatnya. Jangan sampai nggak dikeluarkan zakatnya. Bapak yang punya perusahaan, tolong perusahaannya hitung zakatnya. Bapak yang punya showroom mobil, ingat ini mobil harganya berapa. Keluarkan pajaknya, keluarkan zakatnya di ujung. Zakatnya keluarkan. Keuntungannya berapa, modalnya berapa, zakatnya berapa, pajaknya berapa. Dikeluarkan, nanti dibagikan kepada orang-orang miskin. Makanya sekarang mah banyak orang tidak beriman, hartanya banyak tapi gak mau berzakat. Andai saja orang muslim Indonesia ini berzakat, tidak ada lagi orang kelaparan, tidak ada lagi orang miskin, tidak akan ada lagi orang ngemis-ngemis. Kenapa? Karena sudah dicukupi oleh zakat. Cuman sayang zakat di kita terkadang tidak tersalurkan kepada orang yang tepat. Sedih luar biasa. Itu ya, sedih luar biasa. Mari oleh karena itu saya mengajak Baznas, Bajis yang ada di kota, Bajis yang ada di kabupaten, Baznas yang ada di Indonesia. Salurkanlah banyak orang miskin di Mauk, banyak orang miskin di Papua, banyak orang miskin di Timor, banyak orang miskin di daerah Cilacap, banyak orang miskin di sana. Banyak orang miskin, gadaikan keimanannya, karena kita orang muslim tidak mengeluarkan zakat, tidak peduli. Akhirnya dia pindah agama ke agama yang lain karena dibeli. Na'udzubillah. Wasabru dia, sabar itu penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaik. Qur'an itu hujah bagimu dan terhadapmu. Apapun masalah kembali ke Qur'an. Jangan sampai tinggalkan Qur'an. Yang terakhir, kullun nas yaghdu fa ba'u nafsahu fa mu'tiquha wa mubiquha. Manusia di pagi hari itu mau dimerdekakan atau mau menjadi orang yang membinasa, patokannya pagi hari. Sekali lagi, pagi hari patokan manusia. Dia ini menjadi orang baik apa orang buruk. Kalau pagi harinya bangun tahajud, bangun sholat berjamaah, bangun datang ke masjid berjamaah subuh, bangun di pagi hari, ada sedekah di pagi hari, berarti dia sudah memerdekakan dirinya dan menyelamatkan dirinya. Kalau pagi hari dia tetap nyaman tidur pulas, pagi hari kalau dia tidak mau sholat, pagi hari sibuk pelit, tidak mau bersedekah, mohon maaf lahir batin, berarti dia membinasakan. Hidup manusia itu patokannya ada di pagi, bukan di sore, pagi hari. Kalau orang pengen sukses, pagi harinya sedekah. Siapa yang pengen sehat, pagi harinya tahajud. Siapa yang pengen berkah, pagi harinya sholat berjamaah subuh. Rasakan oleh kita yang melaksanakan itu semua. Begitu enteng hidup ini, kecil sekali menghadapi hidup ini. Kenapa? Karena kita pagi harinya sudah disiapkan dengan amalan-amalan yang luar biasa. Baik, ayahanda bunda sekalian, itu yang bisa disampaikan. Pada prinsipnya, mari kita perbaiki diri kita, apalagi menghadapi bulan Syakban dan menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan tinggalkan, perkuat amal ibadah kita. Jangan tinggalkan sedekah kita, terus sedekah. Jangan sampai ada orang kelaparan gara-gara kita tidak sedekah. Jangan sampai ada bangunan masjid musala yang tidak terbangun gara-gara kaum musliminnya sepele.
Jangan sampai ada orang bangun masjid minta-minta di pinggir jalan. Jangan sampai itu malu-maluin umat Islam. Jangan sampai. Itu ya, tidak dibenarkan dalam agama kita, tidak dibenarkan dalam pemerintahan kita. Minta-minta naruh drum di tengah jalan lalu pasang saringan ikan. Saya sangat tidak suka, karena agama kita tidak mengajarkan minta-minta. Tapi mari kita bangun masjid kita dengan dana umat Islam sendiri. Umat Islam ini sangat kaya. Umat Islam kalau bersama sangat kaya. Andai saja masjid dengan masjid saling membantu, maka tidak akan ada lagi yang minta-minta di pinggir jalan. Masjid Baitul Izzah sudah selesai bangunannya. Ada uang 70 juta, salurkan 50 juta ke masjid yang sedang dibangun. Masjid At-Taqwa sudah selesai bangunannya, salurkan kepada masjid yang lagi dibangun. Maka tidak lagi perlu minta-minta kepada orang-orang di pinggir jalan. Bisa jadi orang habis judi naruh ke situ, bisa jadi orang habis dapat riba taruh ke situ, bisa jadi orang-orang yang agamanya, imannya tidak baik naruh ke situ. Mohon maaf lahir batin, maka masjidnya jadi tempat pertengkaran, masjidnya jadi tempat yang tidak nyaman dipakai ibadah. Oleh karena itu mari kita bangun masjid dengan dana kita sendiri, bangun pesantren dengan dana kita sendiri, maka insya Allah akan barokah dan menjadi tabungan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, menjadi motivasi kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, sehingga kita semua makin semangat untuk menggapai kebahagiaan akhirat dan tidak terlalu galau, bingung, dan terlalu cinta dengan urusan dunia. Mari kita angkat tangan kita, kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa karim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك رضاك للجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها واسع مدخلها ونور قبرها والجنة مثواها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وأن تتوفنا على الإيمان والتوبة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayah bunda sekalian, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan, yang benar dari Allah, yang salahnya saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan kalimat indah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.